channel untuk memajukan Islam Indonesia dan agar semua orang tidak terpuruk otaknya, tidak rusak keyakinannya, tidak merusak budaya, dan mampu meninggalkan keturunan yang menjadi keturunan generasi emas hadapan. Tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan ajaran-ajaran sempalan, ajaran-ajaran yang menghina kemanusiaan, yang merendahkan dan meruntuhkan budaya martabat manusia, terutama wanita. Ya, ini harus ditinggalkan itu ajaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, siaran kali ini tiga ayat di dalam Quran yang menantang bahwa Quran ini adalah benar dan tidak salah. Al-Quran ini dari pencipta langit dan bumi. Nantang begitu mereka, saudara-saudara. Nah, ayat yang pertama adalah surat Baqarah, surat sapi betina ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi dia tantang kepada seluruh umat manusia, kalau kamu ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, mimma anzalna ilaika fa'tu bisuratin, maka datangkan semacam surat, surat Al-Quran. Kalau mereka itu benar-benar yakin dan datangkan para saksi selain Allah. Kalau kamu semua, hei umat manusia, adalah orang-orang yang benar. Saya sudah menulis banyak buku. Saya sudah menulis hal-hal yang bertentangan dengan iman orang Islam. Tetapi saya tidak pernah sedikit pun ragu bahwa Quran itu adalah kitab yang penuh dengan kelicikan, kebohongan tipu-tipu. Dia bilang kalau memang Quran itu bukan dari Allah, maka kamu akan mendapati banyak sekali pertentangan-pertentangannya. Iya, bertentangan. Bertentangan. Saya sendiri sudah membacakan 50 ayat yang bertentangan. Dari 300 ayat itu saya sudah jelasin semua. Nah, ini Quran surat ke Al-Baqarah ayat 23. Nantang siapa yang bisa membuktikan bahwa Quran itu salah? Salah. Salah besar dan konyol.
Oke, di sini kita bisa lihat ya di Ezra, Raja-Raja, Tawarik, Samuel, di Samuel 28 ayat 8, Samuel sekian-sekian, Yohanes sekian-sekian-sekian, dan seterusnya. Ini adalah sebagian daripada kontradiksi yang berada di Bible mereka atau di Biblos ya. Ya, kita akan scroll pelan-pelan di sini. Teman-teman juga bisa mencatat ini. Silakan dicatat untuk dipertanyakan kepada tetangga sebelah ini. Saksikan ini. Ini adalah kontradiksi-kontradiksi yang memang tertulis di sana. Di Korintus 8 sekian 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 dan Yohanes sekian sekian sekian, Lukas 2 ayat 11, Matius 6 ayat 6 sampai 15 dan 7 ayat 21. Bisa kita lihat semua ya, teman-teman di sini. Ya, scroll pelan-pelan ini. Kita akan scroll pelan-pelan. Itu kita lihat semua dan masih banyak sebenarnya. Jadi kalau terlalu banyak ini panjang videonya. Ya, kita akan dengarkan aja atau kita akan saksikan ini ya. Teman-teman bisa melihat, mas scroll pelan-pelan, kalau bisa di push videonya, dicatat ini ya, kontradiksi-kontradiksi yang berada di sana. Silakan ya buat teman-teman untuk dicatat. Ya, terus saya akan putar di sini. 77 Galatia sekian sekian, 78 Ibrani sekian sekian sekian, 79 sekian 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 sekian, 80 sekian sekian, 81, 82. Ini adalah kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di sana. Terlalu panjang kalau saya ulas ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat ke gabrulannya si Saipudin yang mengatakan Al-Quran harus dihapus, 30 ayat harus dihapus. Din, din. Konyol itu. Iya betul, Dil. Dil, kudil. Konyol sekali itu, Din. Konyol, 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 konyol. Konyol, konyol, kitab konyol. Kitab sucinya nggak benar. Wah, benar-benar kitab sucinya memang gak benar itu, Din. Kitab sucimu yang gak benar, Din. Setuju saya, setuju sekali.
Oke, ya teman-teman, saya kira sudah cukup ya kita dengarkan ini. Kita sudah mengkonter mulut gabrunya si pendeta kucluk ini. Semoga saja apa yang kita sajikan di sini bermanfaat Saya. untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.